Bisa geringan eta poe munggaran pencairan duit tunjangan hari raya atau THR bikin pangsiunan pegawai negeri sipil TNI Katut Polri kantor pos Sukabumi tisaprak poe Jumaah isuk-isuk digegekan kumang ratus-ratus pangsiunan anu seja nyairkeun THR ti pamarentah. Eta pangsiunan teh galumbiran naker najan kudungan teh sababaraha jam ngadago pencairan. Mangratus-ratus pangsiunan pegawai negeri sipil TNI Turta Polri ti isuk-isuk mula ngagegekan kantor pos cabang Sukabumi bikin nyairkan duit tunjangan hari raya atau THR. Di wewengkon Sukabumi leuwih ti 3.000 urang pangsiunan PNS TNI Katut Polri 64 THR ti pamarentah. Ari waragad anu dikamalirkeunana ngahontal 4 miliar anu dibayarkan ngaliwatan kantor pos Indonesia cabang Sukabumi. Eta pangsiunan anu nampa duit THRT disaluyikeun kana akhir mangsa tugas. Pangsiunan kitu deui janda pangsiunan anu nyairkeun duit THR nembrakeun, dirina ngarasa bagja nampa THR ti pamarentah. Eta duit THRT bisa dipake nyumponan ka butuh lebaran. Uang THR, ya punya ibu saya, nganter aja. Alhamdulillah. Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Sukabumi Tarman ngeceskin, dinamprona duit THR anu katampa ku eta pangsiunan teh gedena sarwa jeung gaji sabulan, turta dipasrahkeun kalawan gembleng tan aya potongan itu ieu. Jumlah gaji 300 yang dibayarkan para pensiunan Ibu Hayu 3 ribuan itu sudah termasuk kota maupun kabupaten. Nah, sedangkan untuk yang kota sendiri ya, kalau yang gaji 13 untuk pensiun taspen itu ada sekitar 1.500an dan yang asabri ada sekitar 750an. Dina tahun ieu PT Pos Indonesia Cabang Sukabumi ngokolakeun pamasrahan THR pikeun pangsiunan PNS TNI Katut Polri anu nitih 4 miliar ancokeun wewengkon Sukabumi Kota jeung Kabupaten. Budi Setiawan, Bandung TV.